Malam bahagia rakyat Indonesia. Indonesia maju ke final Piala AFF 2020 usai menumbangkan Singapura 4-2 dalam laga penuh drama. Kiper Singapura sampai di kartu merah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Indonesia versus Singapura tersaji di leg kedua semifinal Piala AFF 2020 di National Stadium Sabtu 25 Desember 2021. Indonesia memimpin lebih dulu lewat gol Ezran Willian di menit ke-11 jelang laga tuntas. Syahdan Suleman mencetak gol indah lewat tendangan bebas melengkung dari luar kotak penalti di menit ke-74. Indonesia mampu menyamakan kedudukan di menit ke-84. Pratama Arhan mencetak gol setelah menyambat bola rebound. Di awal babak extra time, Indonesia tambah gol di menit ke-91. Egy menusuk ke dalam kotak penalti lalu kena bek Singapura, Sahwal Anwar, dan bergulir di gawangnya sendiri. Egy Maulana Fikri cetak gol dengan mudah. Menjelang akhir, kiper Singapura Hasan Suni diganjar kartu merah. Publik di Indonesia bersorak-sorai. Masa Twitter dipenuhi dengan trending topik terkait laga sepak bola ini. Netizen Indonesia sudah deg-degan menonton pertandingan penuh drama.